ni dekat Mekah tau. Satu kisah yang mana satu orang hamba Allah ni dia selalu tidur malam mengigau. Okay. Jadi ada satu orang guru ni nama Syed Muhammad Alwi Maliki, Syed kita, dia kata suruh budak tu sebelum tidur baca tiga kul, lepas tu baca ayat kursi, lepas tu baca lakajah akum, lepas tu baca lau anzalna. Jadi semua ni ayat Quran lah. Jadi bila dia baca malam tu dia tidur, dia tak ngigau. Dia tak ngigau tapi dia mimpi. Dia mimpi apa? Ada ada cahaya yang jaga kanan kiri dia. Jadi family dia terkejut. Wah, malam ni kau tak ngigau ya? Jadi anak dia ceritalah. Ayah, bukan sekadar tak ngigau, mimpi lagi. Mula-mula Al-Fatihah dulu, sorry. Al-Fatihah, okay, tiga kul, ayat kursi. Kemudian, laqad ja'akum. Nah, ini ayat akhir surah Taubah. Lepas tu lagi satu, baca lau anzalna, ayat tiga ayat akhir, atau empat ayat akhir surah Al-Hashr. Okay. Jadi suruh dia tidur lepas tu. Jadi tidur baca ni semua, insya-Allah akan ada pemeliharaan. Jadi kalau kita dalam hadis pun, bila kita dah besar sikit kan, bila dah besar sikit kita dah konon macam nak carilah hadis ni ke mana. Kan? Jadi alhamdulillah dalam kitab kita dah jumpa, memang ada hadis siapa mengamalkan, cuma ialah sanad dia dhaif lah. Cuma Imam Nawawi kata sanad yang dhaif itu tak melarang orang daripada untuk mengamalkan dengannya lah. Dia bukan jadi pegangan macam nak sabit ini adalah sunnah gitu kan. Tak ada lah hukum. Kan? Cuma ada riwayat yang menyatakan bahawa Sayyidina Nabi SAW kata siapa mengamalkan lawan zalna, Allah akan pelihara, Allah akan berikan pada dia 40,000 malaikat yang mengaminkan doa dia.